Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Kami dari channel Keluarga Bahagia, manajer Ibu mau menanyakan informasi tentang kegiatan yang berlangsung di Desa Polingan siang ini, Ibu. Terima kasih atas wawancaranya. Ini kegiatannya itu dalam rangka Hari Kebencanaan Nasional, nggih. Terus pelaksanaannya programnya simulasi kebencanaan. Ini salah satu program dari Rumah Yakat yang diaplikasikan di Kecamatan Serumbung, khususnya di Desa Polingan dan di Desa Meringin. Itu salah satunya adalah program kebencanaan. Oh, ini kegiatan berarti dari Rumah Yakat gitu, Ibu? Iya, ini support 100% dari Rumah Yakat. Oh gitu, Ibu. Untuk Rumah Yakat, barangkali nanti kan teman-teman banyak yang belum tahu apa itu Rumah Yakat gitu, Ibu. Rumah Yakat itu lembaga amil yakat. Nggih. Yang pusatnya ada di Bandung. Kalau cabang terdekatnya itu di Yogyakarta. Dan saya itu sebagai relawan inspirasinya tinggalnya di Desa Meringin. Oh, gitu ya, Bu ya. Itu lembaga independen yang selama ini funding di Yakat Infak Sodakoh yang diaplikasikan dari Yakat Infak Sodakoh dari para donatur itu disalurkan ke masyarakat yang tepat sasaran, insyaallah. Oh begitu, berarti untuk Rumah Yakat tersebut melayani warga yang akan zakat, sodakoh. Selain itu juga ada kegiatan kebencanaan. Selain kegiatan tersebut, apalagi Bu, apakah ada kegiatan lain? Banyak sekali. Jadi saya sebagai relawan inspirasi Rumah Yakat itu ada program pembinaan masyarakat, ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program kebencanaan, ada program lingkungan. Banyak ya. Banyak sekali ya, Bu ya. Kalau kebencanaan kita tahun ini difokuskan di Desa Polingan, itu ada simulasi dan semoga aja kedepannya banyak pelatihan-pelatihan untuk teman-teman LPBD. Kalau di pendidikan itu kita punya binaan TPQ, Taman Pendidikan Quran, itu kita mensupport gurunya. Juga ada pojok baca, jadi ada rumah baca gitu. Ada itu program pendidikan kami. Terus yang program kesehatan itu kita ada ramah lansia. Jadi lansia-lansia itu kita cek kesehatannya gratis dari Rumah Yakat. Kalau program lingkungannya kita ada program bank sampah. Bank sampah. Iya. Oh, ternyata banyak sekali kegiatannya ya, Ibu ya. Terima kasih sekali untuk informasinya. Dan untuk tambahan informasi, Ibu, apabila ada warga yang ingin zakat sedekah di Rumah Yakat, bagaimana Ibu caranya, Bu? Ada nih yang online rekening, ada kita share, atau mungkin dititipkan ke, kalau masyarakat yang belum punya apa nggih, aplikasi pendukung, itu bisa dititipkan ke saya, nanti saya yang menyampaikan ke Rumah Yakat, kita transferkan, terus nanti bukti transfernya kita kasihkan ke donatur yang bersangkutan, atau mungkin pakai link bisa, link donasi, atau mungkin ditransfer lewat rekening Rumah Yakat bisa, atau mungkin diantarkan sendiri ke Rumah Yakat kantor cabang terdekat juga bisa. Banyak sekali caranya, iya, banyak sekali, banyak sekali untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Semoga Rumah Yakat selalu diberi keberkahan, selalu sukses dan bisa melayani masyarakat. Terima kasih sekali, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali, kami tutup Ibu untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bundan. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perkenalkan, Bundan. Kami dari channel Keluarga Bahagia.
Derek Info, ada kegiatan apa di Desa Polengan ini, Umdan? Begini Pak Dwi, saya sebagai Babinsa Desa Polengan, sekarang ini baru ada simulasi pelatihan kebencanaan dalam rangka hari bencana, kesiapsiagaan bencana. Untuk hari ini akan dilaksanakan evaluasi, evakuasi dari gladi ruang atau gladi posko dan dilanjutkan gladi lapang. Ini diprakarsai oleh Rumah Zakat, BPBD Kabupaten dan LPBD Desa Polengan. Mohon informasinya kemudian, berarti untuk di Desa Polengan kerawanan kebencanaannya apa kemudian? Untuk kerawanan kebencanaan terutama Gunung Merapi. Yang lain untuk sungai banjir Polengan nihil, demikian. Terima kasih, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Amin. Dan untuk mengurangi resiko bencana. Siap. Terima siap, kasih siap. Kemudian informasinya, selamat bertugas. Siap. Terima kasih dari Bu Rafeni selaku dari tim Rumah Zakat, yang mana pada hari ini bisa laporkan memang pembiayaannya dari Rumah Zakat sama jadi bukan dari dana desa atau APBD atau lain-lainnya, tapi ini murni dari Rumah Zakat. Nanti saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan juga saya ucapkan terima kasih dari BPBD, Pak Camat dan Kapolsek atau dan Kalau yang mewakili, yang mana pada saat ini juga bisa hadir untuk kegiatan ini. Tidak lupa sudah semuanya bisa menghadiri. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini memang hubungannya dengan bencana. Itu memang kepakannya. Bencana itu sangat luas. Bukan semata-mata bencana itu hanya menghadiri. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan bencana sebenarnya yang datang dahsyat. Yang terhormat kepada Laksana BPBD Kabupaten yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Muzamil, yang kami hormati Pak Kepala Desa Polengan beserta seluruh jajarannya di Desa Polengan. Tidak lupa teman-teman kita dari Polsek dan Koramil, dalam hal ini beliau mewakili Pak Kapolsek dan Pak Koramil. Ikut rawuh ini. Ya ini dari unsur finansial. Oke juga buat ibu-ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama sebelum kami masuk biasa kita berikan sebutan kita harus mendawatara yang amat kami dan berikutnya kita pada kesempatan masih diberikan kesehatan diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi kebencanaan yang kami sampaikan ini adalah dilaksanakan diperkerasai oleh Rumah Zakat. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang terdengar pada Rumah Zakat melalui fasilitatornya Ibu Marini. Yang selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih dari RTS Lidwi, terima kasih juga sudah tahu. Nanti kita akan melaksanakan secara praktek di pagi latihan secara lapangan. Nah, ya ini tadi sudah saya sampaikan, mungkin ya agak mungkin bapak sih disampaikan tak pernah desa kok malah masalah lagi. Tapi itu juga memang apa ya kita hadapi memang seperti itu gitu, termasuk juga bencana. Ibaratkan kalau kita mempunyai ya, semacam ini gadget ini memang sekarang sudah menjadi suatu perubahan, tinggal kita melaksanakannya, menggunakannya dengan bijaksana. Sebenarnya kita kalau menggunakan api suatu masa itu dulu menggunakan jatuh orang sebutnya lompat kancani, lompat kancani jadi bencana gitu. Apalagi itu konsumsi yang tidak terkontrol itu bisa menjadi bencana. Kami harapkan
kegiatan ini nanti kita semakin cakap atau semakin mengetahui, semakin memahami bagaimana kita dalam menghadapi suatu bencana. Tidak hanya satu saja jenis bencana, tapi bencana bermacam-macam. Yang paling utama kita bisa mengantisipasi atau bisa menyikapi atau bisa karena menyelamatkan diri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Sebenarnya itu bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain ya kita sendiri menyelamatkan keselamatan. Dalam sore ini kami sampaikan rasa bela kepada semuanya yang bersedia mengikuti latihan ini dan terima kasih kepada kepala desa yang sudah mendukung acara ini dan juga sebenarnya desa sudah mengadakan sendiri nanti untuk latihan berikutnya, pendalaman materi berikutnya ini, dan juga tadi disampaikan selalu lumayan untuk menyemangati kita biar kita timbul rasa semangat dalam kita latihan maupun dalam kita sebagai personal atau relawan tanggap bencana. Mungkin itu juga bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semuanya dan juga mumpung masih dalam suasana sawal perkenan kami menyampaikan nama istri bapak isi mohon maaf lahir dan batin kami di kecamatan bersama teman-teman dalam melaksanakan pelayanan dalam melaksanakan koordinasi pengurusnya pasti masih banyak yang sarannya juga untuk itu sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kulungan, Bapak Camat, Bapak dan lain Kapolsek dan Bapak Kepala dari BPBD Kabupaten Magelang dan tidak lupa kepada semuanya Bapak Ibu peserta simulasi kebencanaan ini dalam rangka HKBI untuk pemetaannya ikut KMC ini. Bersyukur dan bersama kepada semua. Selanjutnya di sini saya sebagai fasilitator dari Rumah Yatra mengucapkan Jaya Umroh Hairul Kasim. Terima kasih kepada semuanya, pemerintah desa, pengurus LBBD dan semua bapak ibu undangan yang sudah kerso ngerawi undangan dari kami. Ini adalah sesuatu penghargaan yang tidak terlai buat kami, buat saya pribadi sebagai fasilitatornya. Dan alhamdulillah pagi ini hadir juga mitra kami sesama Rumah Yakat yaitu dari Yogyakarta, Relawan Santara, Bapak Utuk itu sebagai Rumah Yakat Eksemennya. Dan alhamdulillah juga pagi ini selain sebagai fasilitator, Relawan Inspirasi, saya juga jadi tim TRC. Alhamdulillah untuk Desa Kulungan itu juga ada salah satu anggota KTRC dari Rumah Yakat itu Mas Edi. Mas Edi ini begini Bapak BWD, insya Allah nanti sebelum gladi lapang insya Allah kita ada di ruang dulu nih. Insya Allah nanti kita untuk memanfaatkan di gladi lapang dan nanti mohon izinnya ya Bapak ya untuk tapi awalnya tidak ada persiapan untuk dari ruangnya. Jadi nanti mohon waktunya untuk dari ruang sebentar bersama LBBD dan semua peserta, beserta peran-perannya gitu. Ini juga melaporkan kepada Pak Camat dan semuanya, Pak Kapolsek dan lain-lain. Ini kegiatan kebencanaan tidak hanya sekali, belum tidak hanya sekali ini, tapi sudah beberapa kali kita lakukan di Desa Kulungan. Planisasi juga tahun kemarin kita ngadain HKBN juga. Ini programnya dalam rangka HKBN ya. Cuma mundur harusnya tanggal 26 April. Setelah saya komunikasi
dijelaskan dengan Pak Lurah 26 April itu buntur, ini gak bisa terus akhirnya mundurnya jangan jauh-jauh Pak gitu akhirnya mundurnya lumayanlah di setengah bulan hari ini kita bisa laksanakan. Mohon dimaklumi ini sebenarnya dalam rangka HKBN tanggal 26 April 2023 peringatan HKBN-nya kita laksanakan simulasi sesuai dokumen ketangguhan. Kemarin tahun 2022 kita melaksanakan pembuatan dokumen ketangguhan desa. Itu alhamdulillah terlaksana dengan lancar Pak. Kemarin dari BBBD yang diutus Pak Didi ya, yang membersamai kami gitu. Pematerinya 100% dari rumah yang besar kemarin. Dari teman-teman rumah Yakat, insya Allah kemarin juga saya waktu sulung Bapak Kepala, Bapak Kawas, Bapak Ibu Lasono sudah saya sampaikan juga, dan beliau kemarin sanggup nih untuk memimpin simulasi, tapi karena ada kegiatan lain, Bapak Kawas juga sudah izin ke saya untuk yang hadir hari ini, Pak Ibadi, sama pemateri dengan tahun kemarin, alhamdulillah. Jadi bisa keberlangsungan ya Bapak ilmunya. Lebih baik atau sama aja. Dan insya Allah untuk simulasi hari ini kita sudah pengalaman dari tahun kemarin. Di undangan sudah ada peran masing-masing di Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah dari kami fasilitasi untuk gladi ruangnya itu setiap peserta nanti akan punya apa di dadang ya, ada peran masing-masing. Dan kegiatan ini Bapak Camat dan semuanya saya harapkan bisa memotivasi pemerintah desa Bolengan khususnya, dan semoga aja bisa memotivasi kepala desa yang lain bahwasanya program kebencanaan ini sangat penting. Semoga aja kelak sinergi antar lembaga NGO pemerintah itu ya, itu bisa memberi motivasi untuk desa-desa yang lain menganggarkan dana dengan penganggaran mitigasi kebencanaan, yaitu yang memprakarsai tidak ada salahnya desa Bolengan itu ya. Semoga aja desa Bolengan bisa jadi desa apa nggak? Oh ini ya, ya percontohan gitu. Dari 9 dokumen yang kita buat kemarin itu benar-benar akan kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan kita di kebencanaan. Itu aja yang saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini kami sebagai fasilitator dalam memfasilitasinya masih sangat kurang sama kemarin yang dari sarana-prasarana dan lain-lainnya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ke pemerintah desa Bolengan yang selama ini dari tahun 2021 akhir sampai sekarang memberi ruang gerak rumah yakat di desa Bolengan, hingga harapan kami untuk mengganti ridho Allah itu bisa bersama-sama menyalurkan donasi dari seluruh donatur rumah yakat, baik itu yakat, infak, sedekah, bisa termaksimalkan tersalurkan di desa-desa binaan kami. Untuk kecamatan Sumbung itu dua desa yang kecamatan Desa Bolengan sama Desa Meringin. Khusus kebencanaan tahun ini itu saya ambil di Desa Bolengan. Semoga aja bermanfaat dan berkah, mohon doanya untuk para donaturnya kami. Semoga aja istiqomah dan dana-dananya bisa termaksimalkan tersalurkan, karena penyaluran kami tidak hanya menyalurkan langsung ditinggalkan, tetapi ada pendampingan-pendampingan keselanjutannya. Dan saya sebagai fasilitator untuk program kebencanaan khususnya di Desa Bolengan, saya juga sudah menganggarkan selama 1 tahun ke depan. Semoga aja nanti rumah yakat masih sini. Jadi programnya tidak hanya ini di tahun 2023, tapi khusus PBGD aja kita menganggarkan 4 kali saya. Dan semoga aja nanti bisa menjadi program berkelanjutan. Harapan kami desa wisata tangguh bencana untuk Desa Bolengan itu bisa terwujud. Meskipun wisata itu sangat luas nih, tidak hanya satu tempat, bisa kita berbagi dusun kita wujudkan. Semoga aja dari kebencanaan bisa merambah ke program-program yang lain, khususnya program ekonomi. Itu harapan kami dan mohon doa saja. Sekali lagi
Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Dari Pramono Sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Bolengan Kecamatan Serumbung, yang kami hormati Bapak Camat, alhamdulillah hari ini bisa atau tersorau sendiri. Terima kasih Bapak atas kerawanan panjenengan. Yang kami hormati Kapolsek Serumbung atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil Serumbung atau yang mewakili. Tidak lupa teman-teman dari Rumah Zakat yang sudah memprakarsai bekerja sama tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat apabila terjadi bencana. Dan bencana itu tidak hanya Merapi saja, tapi banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades panjang lebar tadi khusus untuk bencananya. Mumpung Pak Camat juga hari ini kebetulan bisa rawuh, mohon titip Pak Camat untuk kegiatan yang namanya kebencanaan sebisa mungkin. Kalau masing-masing desa itu yang belum dibentuk LPBD itu bisa dibentuk Bapak, ya, karena di kecamatan lain sudah merambah. Ini yang terbaru dari Kecamatan Munggilan, Pak Camatnya malah harus mengharuskan setiap desa harus terbentuk LPBD, Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat desa. Insya Allah nanti dari masukan dari Bapak Camat kepada semua kepala desa yang ada di Kecamatan Serumbung untuk membentuk LPBD. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari masyarakat dari masing-masing desa apabila terjadi bencana, dan bahkan menganggarkan terus dari perangkat desa mendorong juga. Nah, terus LPBD ini dunia pora kan begitu. Nah, jadi LPBD ini rannya harus dianggarkan berapapun ya tangelan gitu. Tapi paling tidak ini nanti insya Allah dalam waktu dekat setiap kali mungkin Pak Camat tindak di desa ataupun diundang ke desa bisa menyelipkan sedikit informasi setiap desa harus membentuk LPBD. Jadi pembentukan itu bisa LPBD, bisa LPRB, tapi bukan OPRB. Karena apa? Kalau OPRB itu dianggarkan oleh desa, tidak bisa, karena itu bentuknya organisasi. Tapi kalau lembaga, boleh. Nek gawiane OPRB, LPBD, LPRB, waduh, ini jeneng itu mboten iso disamakan. Terutama ketika sudah dibentuk, salah satu keuntungannya Pak Camat Nyun Sewu, ketika sudah dibentuk LPBD, desa bisa mengajukan hibah berupa uang ke Bapak Bupati lewatnya BPBD. Jadi Pak Camat misalnya kalau sudah dibentuk LPBD itu bisa minta bantuan hibah uang kepadanya Bapak Bupati lewat proposal yang tanda tangan ketua LPBD diketahui oleh kepala desa dan Pak Camat. Bisa. Kebetulan kemarin baru saja verifikasi yang mendaftar kemarin itu ada 8 desa. Ada 8 desa. Lear nganggarke niku khusus untuk peralatan kebencanaan. Jumlahnya terserah jenengan. Gitu. Nggih, misale nggih 50 sing disetujui piro niku sing ngentoke saking kabupaten. BPBD hanya memverifikasi mawon. Apa verifikasi Mas Edi? Cuma ketika mengajukan untuk hibah
berbentuknya uang itu harus terbentuk LPBD dulu. Tanpa terbentuk LPBD tidak akan pernah bisa untuk pengajuannya. Dan itu pengajuan untuk LPBD itu kan nanti setelah dibentuk mesti ada SK-nya. Nah, SK-nya siapa? SK kepala desa yang saat itu menjabat. Jadi salah satu persyaratan yang mutlak harus ada LPBD atau LPRD. Itu menjadi persyaratan di proposal yang nomor satu ditanyakan. Jadi setelah ada SK-nya, nanti baru yang lain. Dan bantuannya itu monggo, ada yang sudah sampai 100, ada yang 100 lebih. Disetujui berapa nanti itu dari pemerintah daerah. BPBD hanya mengverifikasi saja. Tapi yang jelas fungsinya untuk peralatan kebencanaan. Bisa itu sensor, bisa genset, bisa lampu tembak, bisa apalagi Mas Ebe? Alat komunikasi, bisa HT, terus kalau dapur umum boten saged itu. Kecuali di sini ada TEA, boleh. Nah, jadi ada khususnya. Jadi bagi desa yang punya TEA, tempat evakuasi akhir, boleh mengajukan atau menganggarkan atau di proposal itu untuk bentuknya untuk peralatan dapur. Tapi kalau yang tidak punya, boten wage. Tapi banyak sekali kegunaannya. Jadi monggo untuk peralatan kebencanaan itu banyak. Iso nggo angkong yo entuk, iso nggo lampu tembak yo oleh, lampu helm ge entuk, banyak sekali kegunaannya. Panjenengan ketika sudah terbentuk bisa koordinasi dengan desa-desa yang sudah mengajukan. Apa sih syaratnya? Gitu. Nek rada ribet teko tidak nang BPBD, tak ampili Rambayan ning rawuh dhewe. Nah, gitu nggih. Dadi contone ana. Kan sekali jadi kemarin ada pertemuan mendatangkan 8 desa. Itu salah satu keuntungannya ketika LPBD itu sudah dibentuk. Itu baru yang seperti itu, belum ketika ada upacara, ada pelatihan, itu juga LPBD bisa diundang oleh BPBD apabila SK LPBD sudah sampai BPBD. Nek jenengan wis terbentuk, ning SK-ne ora diserahke nang BPBD, BPBD belum menganggap jenengan ada. Cukup fotokopi ini mawon jenengan terus terdaftar di tempat BPBD, bahwa LPBD bisa olehnya terdaftar di BPBD. Ini nek dereng ngerangkat fotokopi SK, ya jenengan dereng diantar. Keuntungannya banyak sekali. Ada pelatihan bahkan yang 2-3 hari dibiayai penuh oleh BPBD, nanti LPBD itu akan diundang. Memang nek sing diundang nggo kathah mergane jumlah desanya ada 372 desa sekabupaten Magelang. Biasanya kita saat ini diundang wilayah timur sih, terus esok wilayah barat berikutnya. Nah, itu biasanya iso 100, iso 50. Jadi tergantung. Ini minimal 2 dari setiap LPBD biasanya kami undang. Nah, terus setiap tahun ada sing wis mangkat, dene liyane sing durung mangkat. Lama-lama nanti dari anggota LPBD bisa tindak semua. Di Desa Polengan LPBD ada berapa jumlah anggotanya, Bapak? Ada pinten? Ketuanya sinten ketua? Ada berapa, Om? 30-an. 3, 7, 11. Wah, nek gawe kaos men 2.100. Berarti mulai si akeh untuk desa kan sudah menganggarkan ini kesempatan ya. Jadi alhamdulillah ini sudah 2 kali di sini, ya. Ini banyak nih. Nah, yang harus dipahami sekaligus kita masuk ke materi, ya. Dari Bapak Ibu semua yang hari ini rawuh, terutama dari LPBD, ketika gladi yang paling pokok itu gladi posko dulu, bukan gladi lapang.
Nek bahasane keren Mas TG niku TTX Rien Tabletop Exercise atau gladining nang ruangan. Nek nang ruangan iki wis apik engko gek nang lapang. Ning nek langsung nang lapang, nah iku repote nanti bisa tidak sesuai dengan skenario. Nah, hari ini kebetulan kami diundang oleh teman-teman dari Rumah Zakat di Desa Polengan. Kami sudah diberi renkonnya Pak Kades. Renkon itu rencana kontingensi. Jadi kita hari ini akan menguji sing wis ditulis kemarin, wis ditulis karo teman-teman Rumah Zakat dan Desa dengan LPBD, arti uji. Nah, ibarat wong sekolah sampean wis sinau LPBD arti uji. Loro pintur iki ono pira? Misale, gandeng wis sinau ono papat. Oh, betul. Berarti lanjut. Nah, begitu juga dengan renkon. Ketika sudah dibentuk, sudah jadi renkonnya, akan kita uji hari ini. Apabila kita uji ternyata tidak sama, berarti renton atau gladinya harus dirubah. Jadi bisa dirubah. Iso mawon wis dadi nek ora sesuai. Oh iki diterapke teng masyarakat iki mboten pas. Lah iki gawe kepiye? Berarti harus ada perubahan. Jadi hari ini kita namanya menguji. Menguji renkonnya. Nah, di desa pos lapangan Desa Polengan, pos lapangan Kecamatan Serumbu. Tapi kalau posko hanya ada satu, sekabupaten hanya ada satu. Itu posko. Tapi kalau pos boleh banyak. Pos lapangan Desa Polengan, pos lapangan desa mana boleh. Oke. Tapi kalau di apa renkon itu bentuknya seksi. Nah, jadi misalnya seksi dapur umum, seksi kesehatan, seksi transportasi, seksi pengungsi atau seksi barak, terus seksi kesehatan dan yang lain, itu namanya seksi. Tidak ada yang salah. Ketika belum betul nanti bisa kami membantu untuk membetulkan. Tidak usah samar Mbak Rumah Zakat, kami akan mendampingi panjenengan. Santai mawon. Panjenengan alhamdulillah sudah membantu desa yang ada di wilayah kami Kabupaten Magelang. Terima kasih sekali sudah berjalan lakukan. Jadi nanti dari hari ini akan kita uji yang sudah panjenengan tulis. Karena kami juga sudah ada hard copy-nya juga. Nanti kami akan segera membagi teman-teman Mas Yudro, Mas TG, Rinsewu. Oke. Jadi nanti Mas TG akan membagi teman-teman yang sudah ada sesuai pegang renkonnya, Mas. Nah, oke. Ini renkon yang membuat bukan BPBD loh, oke. Renkon memang yang membuat harus desa atau Rumah Zakat beserta desa. Kami ketika diundang kami hanya mendampingi. Napa Omar? Hasil renkon itu masyarakat Polengan bukan BPBD. Jadi kalau kami yang membuat salah. Kami akan membantu mendampingi. Oh ini tidak ada seperti ini, jenis seperti ini, nah, itu kami. Yeah. Tapi yang menentukan sing arep lakoni ibarat renkon itu rel. Jadi sing arep dilakoni ron jenengan relnya ya renkon. Ketika menengok ada yang tidak sama, berarti renkonnya ada yang direvisi. Yeah. Jadi kita belajar bareng, kita latihan bareng. Ketika ada salah itu bagian dari pembelajaran. Mboten usah khawatir, kok aku kepiye? Ayo, sak durunge dimulai direbut bareng sih. Misalnya sing sepuh-sepuh bantai, sing lansia ini ada 1, 2, 3 dan mungkin banyak. Nanti aku nanti aku kudu piye? Mungkin untuk sing ngandel. Mboten usah khawatir, Mbak. Nggih. Sing penting jenengan duduk manis. Mangsane dahar. Oke. Memang idealnya Pak Kades ketika mau simulasi itu yang gelar di posko itu semua LBBD. Jadi seperti yang pemeran itu kan hanya bumbu.
ini intine sutradara itu dari LPD itu. Mereka misalnya mereka apa seksi barat senia pendol ini kudu kepien seksi barat sing kudu mudeng tenan nek ra mudeng itulah kita harus dilatih ya, makanya di apa rencana sudah ada seksi barat gaweane apa, nah itu akan kita tanya nanti masing-masing wis do mudeng urung wis ditulis jenenge do mudeng ketika dilakoke teng anu teng lapang mboten mlaku pasti itu. Mula yang paling pokok itu memang gladi apa ruang rumin atau gladi pos sorry. Ngaten nggih, Bapak Ibu akan teman kami ada Mas Tri, Mas Yuru dan mungkin Mas Tegi nanti akan membagi jenengan sekali lagi nyuwun sewu Pak. Nanti saya kayak gini nggih. Nyuwun sewu nanti dari masing-masing seksi nanti orangnya disendirikan. Jadi misalnya dapur umum nang sebelah putih, berkesehatan nang sebelah putih. Nah, nanti kita akan nanya dulu galiannya apa wis mudeng urung. Nek urung mudeng bingung nek arep nglakoke ngene. Paham nggih? Dari teman-teman LPBD tugas panjenengan sudah beres nggih? Nggih. Sudah pakai dan itu. Gitu nggih. Oh nggih. Nah, sudah tiap nggih. Untuk seksi-seksinya sudah ya, otomatis kalau TNI Polri mesti nanggung seksi keamanan ya, itu pasti. Monggo Mas Tegi untuk membagi teman-teman sambil dipanggil Mas Tegi untuk anunya, untuk seksinya ya. Terus nyon sewu gelasnya daripada makin berkurang ya, untuk di singkir-kir rumien apa di pinggir-kir mungkin diparingi unjuran mulai Pak Kades tersengkak dengan teh kali dulu buat bisa khawatir ya. Nah sama ini ya dan saya di pinggir-kir sebelah berikut mana ini koordinatornya Mas Sugeri. Mas Sugeri, sekretariat dan pendataan Mas Sugeri, untuk anggota Mas Fat, Mas Santo, Mas Edarsono, Mas Pembuda, Noviana Wangu, Istriyanto, Zena Arifin. Oke, sedikit. Satu atau dua aja. Oke, siap ya Bapak. Dari situ terus itu ya, sekretaris. Siapa yang sekretariat? Oh, ngerti, oke. Bapak, sekretariat? Monggo, misalkan sudah ada, ya di sekretariat, ya sekretariat dulu, sudah. Oke, siap. Yang kedua evakuasi, komunikasi. Mending gorengnya. Komunikasi, mas siapa di mana nanti ditempatkan? Oh nanti bisa ditempatkan di mana? Langsung menempati atau bilangnya juga langsung menempati. Ya, semuanya coba ya. Jadi dibeli. Kemudian evakuasi transportasi Pak Sarjito atau yang mewakili silakan gimana? Evakuasi transportasi dengan berapa orang Pak? Pak Dono, Pak Sudi. Selanjutnya kesehatan P3K, Mbak Kartini, dan Sion, monggo. Ini bisa duduk, bisa ambil. Kesehatan P3K, sudah. Barang pengungsian, sudah. DU dari umum sudah, air sanitasi, air dan sanitasi sudah, yang apa mas? Mantun? Dua orang. Oke, dua orang. Oke. Pendidikan? Oke. Pendidikan? Oke. Duduk sini malam, buat nomor-nomor, ini ada enggak? Terakhir keamanan? Oke, siap.
Baik, secara umum saya bacakan ya untuk rangkaian ini. Jadi bagaimana nanti kita akan menyikapi jika terjadi bencana erupsi Merapi, di mana ini kalau saya membaca ancaman di Desa Polikan ada dua, yaitu abung ya, abung vulkanik dan banjir lahar hujan. Ini banjir lahar hujan ini sungai ini. Kali Putih dan kali belum kayak. Oke, siap. Zero korban ya. Tujuan kalian, tujuan pelajaran semua adalah zero korban atau tidak ada korban. Kemudian nanti ada beberapa sasaran yang harus dijalankan capai pada simulasi lapang yang dilakukan. Ini sebelum nanti kita akan simulasi lapang. Baik, nih, nanti secara tugas nih. Secara tugas misal kita bicara tentang di peringatan dini. Mungkin bisa dicatat kalau belum ada itu Mas Tegi. Iya. Masih sesi. Berarti kenapa ini tugas ini? Sudah apa ini? Sudah ada, Mas. Oh, aja ini. Siap. Yang pertama di sekretariat pendataan ini. Itu tersedia data masyarakat terdampak. Jadi jenengan harus mempunyai data masyarakat terdampak. Kemudian pengungsi, kemudian data kerusakan, kemudian jumlah kebutuhan, kemudian bantuan masuk, kemudian kelompok rentan. Nih, jadi tugasnya ada 6 ya, ada 6 bisa dipahami. Tersedia data masyarakat terdampak, data pengungsi, data kerusakan, data kebutuhan, data bantuan masuk, dan data kelompok rentan. Tergantung nanti jenengan, kita akan ujikan bagaimana strategi daripada sekretariat ini untuk mencari itu sesuai tidak dengan apa yang ada di sini. Strategi ini kaya ngomong lu, ini ada berapa dusun? Berapa dusun? Misalnya kan kalian berdua nih, kalau dusun merah. Moga nanti kita itu. Kemudian di yang kedua di peringatan dini dan komunikasi ini ada di sisi. Oh, oke. Jadi saling peringatan dong. Biar tahu serang dulu. Oke. Ini tugasnya kan ya. Ini sasarannya untuk semua penduduk Desa Polengan melakukan peringatan dini atau memberikan informasi. Nanti kita akan uji bagaimana strategi mereka untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Entah? Termasuk nanti beberapa peralatan yang akan jalan sasar sebagai sarana informasi. Gitu nggih. Jadi misi kita kasih Oke. Kemudian evakuasi transportasi penting. Evakuasi transportasi. Yang pertama jenengan menyelamatkan warga. Menyelamatkan warga. Yang kedua menyelamatkan korban terdampak. Jadi warga yang diselamatkan, si korban yang diselamatkan untuk strategi ini ya di IGS yang di apa sih di paling besar ini jadi nanti saya ya nanti terserah mereka kan gitu. Kemudian yang ketiga menyelamatkan hewan ternak. Nah, biar caranya menyelamatkan ke bahkan ini iya sob ya tiga ya warga terdampak, kemudian seluruh warga dan hewan ternak. Kemudian untuk P3K. Kesehatan. Yang pertama memberikan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua itu memindahkan korban. Jadi ya orang yang ditulungi, orang yang dibedahi, misalnya kan dulu. Terus kemudian yang ketiga menyelamatkan nyawa si rodoanel. Nah ini makanya kita mau uji bagaimana nanti caranya dengan menyelamatkan nyawa ini. Saya hanya baca di sini ya. Jadi memberikan pertolongan, kemudian membawa korban ke tempat yang lebih aman, yang ketiga menyelamatkan nyawa. Ya paling kan nanti ada kalimat-kalimat yang memberikan motivasi lah. Sayang jangan pergi sayang, misalnya.
Ya ini contoh saja. Oke. Oke, ini di barak pengungsian. Karena di Polengan ini tidak desa bersaudara, maka teman-teman di barak pengungsian nanti akan memberikan di tempat-tempat yang dirasa aman. Tugasnya dari barak pengungsian ini memberikan tempat yang aman untuk pengungsi-pengungsi jitok, artinya dengan mempunyai pemetaan nanggulu yang dikira aman, yang disinyalir aman itu yang piye. Nah itu nanti jenengan akan kita uji di situ. Misalnya nangis sorot gede, ya misalnya kan itu. Nah, ini contoh. Oke, satu, oke, barak pengungsian putih. Barak pengungsian memetakan tempat aman. Oke, siap. Kemudian DU, dapur umum, putih dapur umum. Wah ini semangat-semangat. Yang pertama, jenengan tugasnya itu tercukupinya kebutuhan bahan makan. Jadi memastikan bahwa nanggulu itu tercukupi. Nah, cara menghitung rupiye, SK. Kemudian setelah tercukupi, itu yang tersedia. Jadi tercukupi loh, tersedia. Menurut itu sebenarnya gini, matuk. Cepat. Nah, itu nek ngasih orang tercukupi, itu ya diamu. Oke, oke. Untuk sanitasi atau air bersih, ini tugasnya itu terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masak. Nanti strateginya seperti apa? Karena kalau biasa ada hujan abu ini biasanya ya untuk anu ya kali blongkan ya gedek kan ngono. Ya, jadi lahan bayi arep mususi misalnya iki kebiasaannya nanti ada strateginya. Yang kedua, tercukupinya keperluan air untuk mandi dan mencuci. Wah, ini mantapnya belum apa ini. Kebutuhan air bersih tercukupi, kemudian kebutuhan untuk keperluan mandi dan mencuci juga tercukupi. Ini nanti ada strateginya seperti apa? Untuk sanitasi air pembuangan jenang ya. Mau siap rawat kok? Ya. Siap. Jadi kita masuk strategi ya. Yes. Untuk pendidikan, kita ini casici mau pendidikan. Oh, jenang ya. Siap bu. Dengan penuh air rong sebagai lalu. Ini yang kegiatannya itu pertama melakukan trauma healing. Trauma healing apa sih? Trauma healing. Sosial. Yang kedua ini melakukan pendidikan untuk anak-anak PAUD SD. SMA orang ini. PAUD SD. Jadi melaksanakan pendidikan di TK PAUD SD ini berjalan. Nanti strateginya seperti apa kita akan uji. Kemudian juga menyiapkan untuk pembelajaran darurat. Nek kira-kira kok nang sekolah kemudian ini sama Rambro, berarti jenengan harus mempunyai plan B untuk membuat sekolah darurat. Bang G, 3 G. G, nono kok. Yang pertama trauma healing, yang kedua itu memastikan proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencari alternatif untuk pendidikan atau buat sekolah darurat. Tiga, oke. Kemudian ini keamanan. Keamanan ini yang pertama itu melaksanakan pengamanan jalur evakuasi. Jadi nanti harus tahu pemetaan tentang beberapa tempat-tempat lokasi yang digunakan pengungsian. Teman-teman dari keamanan itu harus membagi salah satu strategi ini untuk mengamankan desa sekolah. Pertama keamanan jalur evakuasi, yang kedua mengamankan daerah terdampak. Daerah terdampak ini nanti akan seperti apa? Nanti akan kita uji di situ apakah dampaknya sedang, parah dan sebagainya. Nanti ada skala prioritas dan sebagainya nanti akan kita uji juga. Kemudian yang ketiga melaksanakan pengamanan objek vital. Objek vital nggih, bukan alatnya, tapi objeknya ini. Ya di sini iya benar ditulis. Jadi objek vitalnya bukan alatnya. Kemudian yang keempat melaksanakan pengamanan di barak pengungsian. Nanti strateginya seperti apa? Oh iya bu. Oke, yang belum disebut bagian mana? Siap. Yeah. Teman-teman semua calon pelaku. Saat ini sing mau wis disebut ke rumah stege mudeng berasek sih kesehatan Pak. Pak, dong beri mawan dari sana. Dari sana nopo. Beri mawan, beri pemak. Tak mananya. Ya. Mas stege. Masih sih kesehatan ini gawe nopo.
sudah bilang tolong dicatat. Nek mboten dicatat sampean lali tugase apa? Lah lek anakku kepiye? Perlu diulangi lagi? Enggak, ini kunci kalau dikit ibu ini. Nah, ini bu. Jenengan gaweane apa? Sing dievakuasi sapa? Warga, warga ini Desa Polengan, dusun pundi semua, semua dusun. Nggih. Lek jipuk teng pundi, gawa teng pundi, pun ngerti. Tempat tinggal ke tempat tinggal pundi? Dusun-dusun. Itu tugas penjenengan. Apa teh sapa? Iya. Tugas itu apa meneh? Betul. Aslinya ada tiga. Jadi setelah yang pertama warga, yang kedua yang kedua dulu, jangan terakhir. Kedua sih, keduanya apa? Terdampak. Yang ketiga? Nah, terus yang terdampak itu apa? Warga. Warga, jelas ya. Nah, terus le anu sik peternak cara ngikuti sampe wis mudeng kok belum. Jadi ini aja diuji ya. Apa tali ini sikile? Terserah. Nggih, ini saksi apa? Sanitasi. Sanitasi. Tugas sampean apa? Untuk masak dan untuk mandi. Sarane kepiye wis mudeng sampean? Lho, golek iki dhewe. Nggih. Nanti sing penting jenengan kudu nyatet. Saiki napa? Ora, tugase mongko. Aman. Wis disiapke lan garane. Rencana di sini. Ya, wis ono gambar dhewe. Jenengan saksi napa? Pengungsi. Oh, pengungsi. Oke, nika pengungsi juga. Oke. Nggih. Tugas artinya yang seksi kayak mana? Oh, komandannya ini gimana? Oh, komandan. Masuk jalur evakuasi, masuk jalur pengungsi. Siap, oke. Kita masuk kepala desa, kantor kepala desa pulang. Oke. Para pengungsian. Nah, terus lagi, apa? Pengamanan di mana? Objek vital, masuk. Objek vital ini vital apa? Dusun. Dusun. Terus apa boleh, siapa namanya? Lumayan cerdas ini Pak. Apa ini? Betul ini. Tepuk tangan dulu teman-teman aku Bapak ini. Tempat pengungsian kan pengamanannya juga iya. Macam lali disebutnya. Tempat pengungsiannya juga harus aman. Terus yang ditinggal juga kudu aman. Jadi lah kita coba diri kok beliau. Terus dari TNI apa dari Polri juga iya. Gak usah khawatir semuanya ada pembicaraan, oke? Okay? Nah, sampai nanti kemendale bilang bilang yang sama. Boleh sama kemendale, gitu. Nang kamor, nang kerabat sama kamu ini nanti ini dua sampai satu hari. Senario ini, oke? Betul murah, ini lo bongnya hati lo pasti sama, oke? Udah gak? Ya, jadi beliau aku kan mampu, jangan aku berhenti. Sip ya? Ini apa ini ibu? Ruangan dulu. Nah, nanti nak teng breaking ini mesti pelaku gak diujikan teng lapangan teng jopo. Udah gak? Jadi jenengan kudu mencermati perkembangan ini Merapi karena ini jadinya memang Merapi ya bu. Ya kan ya. Jadi panggil Buya. Jadi Pak Ami semua gak? Akan dimulai gak? Makasih ya. Makasih gak? Ya Mas. Berarti jenengan manggilnya Buja, tapi jangan Bunda. Oke, siap. Sekali lagi nggih. Pertama kita akan bacakan skenario, yang kedua nanti ada teman-teman Pak Tri, Pak Imadi dan saya nanti akan berkeliling untuk membantu untuk memberikan clue ke jenengan. Yang ketiga jenengan akan menulis strategi apa sih sebenarnya yang akan jenengan lakukan ketika terjadi awas Merapi. Awas Merapi kalau kita mengacak kepada 2010 itu sekitar berapa jam ya? Dari 5 menit. Jadi
Kamis, Jumat, 24 jam lah kira-kira lah. Kira-kira 24 jam atau 2 kali 24 jam jenengan harus mempersiapkan, jenengan harus punya strategi untuk membuat zero kurban. Baik ya, laporan aktivitas Merapi peringatan dini dari BPTKG berada di pengamatan hari Selasa tanggal X bulan X tahun XXX Merapi 2968 MDPL Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, DIY dan Jawa Tengah. Untuk meteorologi cuaca ini mendung dengan tiupan arah angin ke barat, suhu 17-19, kelembapan udara 7-85, tekanan udara 872 sekian mmHg. Untuk visual Gunung Merapi ini tertutup kabut, ada tekanan yang kuat teramati, terlihat beberapa kali guguran atau pijar dengan beberapa kali dentuman intensitas sedang dan keras terdengar dari babatan. Kemudian ini kegempaan, jumlah kegempaan hampir mencapai 200 kali kegempaan, tektonik jauh dan tektonik dalam juga terdeteksi. Dan dengan ini BPTKG menyatakan status Merapi mulai dari jam sekian ditingkatkan menjadi status awas kepada seluruh pemangku kepentingan, BWD, Pemda, Camat, dan lain sebagainya untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Untuk perkembangan lanjut akan kami informasikan kembali penyusun Ahmad Sopari dan Zulianto BPTKG Yogyakarta. Ini waktunya sekitar jam 2 siang. Silakan untuk teman-teman, terutama Pak Kades, ini mempersiapkan dari teman-teman kolegan yang sudah mengetahui APBD, instruksi dari Pak Kades kepada sekretariat, terutama untuk langsung melaksanakan pendataan dan koordinasi. Kami persilakan. Ini semua sudah bekerja. Ini kan gambar besar. Jelas punya strategi. Mendata. Cara mendata seperti apa ditulis? Mendata dari tulis saja, tulis saja. Saya mumpung. Betul, tapi carane data kepiye? Apa kanjenengan arep maro dhewe atau takon kadus atau koordinasi dan sebagainya? Saya perlu itu. Jalur untuk menentukan strategi jalan. Cara ini ada gilir kura dan semuanya silakan jalan ditulis. Gitu, ini ada gilir misalnya Pak. Dua, iya. Tapi ini hanya ya, strategi ya. Dengan dari dapur umum, ini kerungu informasi BPTKG seperti itu, bahwa ini 2 kali 24 jam nanti akan terjadi letusan. Kemudian persiapkan jalan, apa yang dipersiapkan untuk pemenuhan di dapur umum. Jalan ranya ke tempatnya sih. Tempat. Menentukan tempat dulu, tulis ya. Menentukan tempat, kemudian melakukan apa dan sebagainya. Silakan. Ini saya kasih dulu. Ini di kesehatan. Apa yang akan dilakukan ketika mendengar informasi seperti itu? Menentukan tempat, komunikasi dengan siapa, melakukan koordinasi dan sebagainya. Silakan. Gitu. Silakan nanti dicatat satu persatu strategi jenengan untuk melakukan tiga hal tadi. Strateginya seperti apa sih sebenarnya? Oh berarti aku tunggu di tempat yang aman. Betul. Aku komunikasi karo teman-teman puskesmas. Aku komunikasi. Ya itu loh, kayak gitu loh strateginya. Jangan jenengan ngelakoni cak terus dewi saking ngopeni warungnya itu. Gitu. Enggak, aku ini bersandar. Oke, Bu. Siap. Jenengan dari pendidikan dari ada tadi ada tiga tugas, apa sih sebenarnya yang jadi strategi jenengan untuk melakukan itu? Ya, yeah. Trauma healing misalnya, jenengan mau apa sih? Dengan cara trauma healing. Jenengan rap ingin golek konco. Koncone sapa? Ditulis strateginya. Misalnya jenengan melakukan komunikasi karo teman-teman dari pendidikan.
Jenengan menekan komunikasi dengan PKK milenial. Jenengan komunikasi dengan teman-teman PAUD di data, kemudian nanti membagi tim, nanti TA, B, C, D. Itu strategi ya saya katakan tadi untuk mewujudkan tiga itu. Oke. Bisa dipahami tuh ini saya hanya memberikan clue, saya tidak akan memberikan banyak kalimat karena nek kalimat itu pada saya memberikan bocoran. Jenengan harus komunikasi, jenengan harus koordinasi. Ini jenengan komunikasi ke sapa, jenengan ke sapa, ini jenengan tuju di tempat. Jadi jadwal, menyusun, kemudian menyiapkan modul dan sebagainya, itu strategi jenengan untuk membuat itu. Silakan. Jenengan di, saya kasih clue, saya hanya mengasih clue saja ya ini ya. Jenengan di evakuasi. Jenengan harus bisa memetakan tempat yang paling rawan, akurkan nanti, paling bubur nanti. Itu menjadi skala prioritas. Kemudian jenengan harus menentukan jalur evakuasi. Jenengan harus menentukan sopo sing duwe mobil, sopo sing oleh. Itu strategi ini ditulis semua nanti. Bu, saya meminta transportasi, saya meminta duit, saya menentukan jalur evakuasi. Itu harus ditulis seperti itu. Dengan data apuran yang ngomong-ngomong apa? Untuk di data tau, masih data sopok ini juga untuk koordinasi dengan siapa juga. Hal-hal itu nanti dilakukan ya. Ini clue ya, clue yang harus ditulis juga semua. Oke? Sapi atau kerbau itu minimal 3 orang baru bisa menaikkan ke kendaraan, nanti baru dibawa ke barang. Koordinasi ini lebih dengan antara sekutu ini. Kenapa itu nek ajeng butuh tenang waka ya tetap kali sekutu itu pak. Ya misalnya kalau jenisnya orang nyebut gitu. Strateginya yang ditulis. Memberi tanda kepada hewan ternak untuk memberikan status untuk menentukan kepemilikannya besar. Itu ya. Nah terus kurang di kabaran pengungsian yang sudah disiapkan oleh tim darat. Pembara tadi sudah menyiapkan belum tadi? Sudah membawa warga sekian orang untuk hewannya, kerbau sekian, kambing sekian, itu laporkan ke tim sekretariat. Oke. Ada lagi? Habis. Nah, ini penungsonya wis dupa ini lho pak. Iya. Nah, ternaknya nek wis di kayak kena lu terus sengat makan iso. Nah, ini kan sering kan sudah. Heu. Ya, ini sudah. Oke. Kalau yang tidak sekali kita tahu, pak. Ya itu nanti dia lo. Mikwito cukup tidak minta bantuan ke atas misalnya. Monggo. Kalau minta bantuan. Monggo. Bantuan siapa? Ke dinas peternakan. Untuk mencari makanan tambahan. Biasanya kan kalau mengakui. Ini sing penting jenengan tulis kudu berkutu. Bang, ya? Ya. Sip. Ini berkoordinasi dengan dinas Oke, sip. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, ya. Artinya ini saya yakin jadi pahami, ya.
Dek Bani, kenapa kok sampai ada penekanan seperti itu dari Pak MBD? Karena ini untuk memastikan jenengan itu melakukan hal itu dengan benar. Kan ini sendiri sebenarnya sudah, tadi saya sudah ngobrol sama Mbak Buzia, itu memang ini untuk apa sasarannya itu sudah yang saya sampaikan tadi. Dan itu saya ingin, kita ingin menguji bahwa strategi apa sih sebenarnya yang jenengan pakai untuk melakukan itu semua. Dan ini tadi sudah bagus semua. Dan memang harus seperti ini, ada komunikasi, ada perdebatan itu hal yang wajar. Tapi ini seperti Pak Iwadi bilang tadi, rasa nesu, rasa ngam ini hanya guyon aja. Kutanya sangat unik, aslinya jenengan tetap setuju. Sekali lagi aplaus untuk panjenengan semua. Mungkin ada tambahan dari mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana Bu? Oh, nggih, monggo Pak, siap. Ya tadi mau menanyakan Ibu tentang apa, tentang kelompok rentan. Tapi kami menyebutnya bukan kelompok rentan, kelompok berisiko. Karena semua masyarakat juga berisiko terkena bencana. Siap. Itu tadi kelompok rentan itu hanya disebutkan wanita hamil, lansia dan anak-anak. Tambah lebih kecil. Sedangkan disabilitas belum disebutkan. Apakah nanti kalau desa Polengan terjadi bencana, disabilitas akan ditinggal di rumah atau gimana? Aku minta pergi sendiri. Satu lagi tentang pendataan tadi kan apa? Nilai belum, nilai kan? Iya. Tentang pendataan. Karena tetap depan ini mas, misalnya. Oke, agar itu hanya tambahan saja. Ya, untuk pendataan tadi belum ada tentang data pula, tentang usia, jenis disabilitas dan lainnya. Nanti siapa yang misalkan disabilitas yang bisa mengevaluasi diri sendiri dan perlu bantuan itu juga harus ada pemetaannya juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin dari yang mungkin sekretariat juga masih ada kekurangan. Mungkin dari evakuasi juga mungkin ada, mungkin bisa ditambahkan, gih. Jadi kita podo, haknya sama, gih. Haknya sama, difabel juga sama. Jadi tolong untuk semuanya kita perlu menjaga kebersamaan, kekompakan itu harus selalu kita jaga, ya. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan. Ya belum, mau dikubirin ganti kok. Urusan pengungsi gampang. Menurut saya paling gampang kok nanti dijibuk rampung, gitu. Ini sangat dijibuk ini udin power ramiku sih paling pokok. Tentang barak pengungsian, apakah nanti di barak pengungsian itu juga disediakan dengan akses yang kemudahan untuk semua orang? Karena akses yang ramah disabel itu tuh bukan hanya untuk difabel itu sendiri, itu juga misalkan ada lansia yang umur 60 tahun kan, misalkan kayak enggak itu kan juga mungkis-mungkis lah. Yang muda-muda juga paling ya mungkis-mungkis juga naik tangga yang tinggi itu aja. Oke. Ini masukan bagus, mungkin terlupakan, maaf juga dari kami. Memang ketika yang namanya untuk pengungsian itu juga dari beliau-beliau difabel harus diperhatikan, maksudnya yang ramah ketika mereka memakai kursi roda juga harus ada aksesnya, gitu kan maksudnya. Maaf itu tadi terlupakan, jadi itu mungkin dari seksi barat yang harus mempersiapkan. Bahkan untuk tempat MCK pun harus disiapkan secara khusus untuk itu, oke? Gitu, oke? Oke, berarti itu masukan teman-teman dari barat juga nanti akan menyediakan akses yang ramah disabilitas. Kemudian ya dari sanitasi juga ada sanitasi khusus yang ramah disabilitas. Ini bisa dicatatan ya, bisa ditulis untuk teman-teman. Ada, siapa? Di sana, tentang tahun depan, kita akan menyiapkan MCK yang memang khusus untuk disabilitas sama yang jempol.
Karena nek mau disabilitas mau jebul mah lho, padahal itu suwe. Nah, nek ngene ra takei tempat khusus kemungkinan akan menjadi repot juga. Nanti akan ke situ. Terus untuk Pak Kades untuk akses kembali desa, apa betul juga sudah dibuatkan? Belum, karena balai desanya itu masih tinggalan lama, kan tak dandani, besok akan tak buat seperti itu. Jadi selama ini kan memang belum kita bangun. Ini prosotan? Iya. Prosotan. Tadi bisa, kemudian bisa tindak ke BPBD, contohnya seperti apa, kita sudah niapkan. Bahkan untuk misalnya untuk ke WC atau ke toilet, kita juga sudah mempersiapkan jalurnya khusus. Sehingga beliau ketika mau ketemu pimpinan kami, jalur untuk masuk kantor juga kami sudah membuatkan ya mas ya, untuk ke toilet dan ke tempat ibadah. Jadi saya kemarin lihat itu sama Mbak Julia di masjid dekat Pak Kentari Lempung itu, masjid dekat Borobudur itu ada, itu sudah tak lihat. Jadi ada yang punya gambaran gitu. Oh ya. Disini gue jempol dan jambitan ada. Gitu Pak Jawa, tapi jika lo mau pegangnya melihat. Oke. Masih ada lagi atau tambah dari yang Mbak dari untuk A? Sudah cukup Mbak MBD sudah cukup. Oke, dengan ini status Gunung Merapi pada hari ini. Oke. BPTKG menyatakan pada jam ini status Merapi diturunkan menjadi waspada kembali. Ya. Jadi kan waspada siaga mas, waspada. Oke, aman, plus. Teman-teman, saya Derek. Kita mau langsung untuk ke apa? Ke ya? Apa kita makan dulu? Saya Derek, oke? Karena apa? Kita masih rotok dulu, masih rotok dulu. Jadi nanti habis kita praktekkan ke lapangan, terus kita evaluasi. Habis evaluasi baru selesai. Jadi nanti evaluasinya pun, sing wis panjenengan tulis dengan di lapangan itu podo ora. Nah hanya itu. Oke, tadi nek misale ora podo, berarti kudu ana sing dirubah. Karena apa? Yang namanya rencon atau rencana kontingensi itu masing-masing desa mesti berbeda. Mboten podo. Oke. Gitu. Saya dari mana dari Mbak anu mana? Mbak Jakat mana? Ini mau seperti apa? Mbak. Saya terserah dari teman-teman. Nah, gitu. Monggo, lanjut apa kita berdar-dar dulu? Nanti untuk mobil datang ke sini antara mobil pertama, kedua dan ketiga dikasih jeda nggih. Aja ere-erean. Lek ra ketung 3 menit dileti. Napa kira-kira wis tekan balik nggih muncul lagi. Tekan balik nggih muncul lagi kira-kira mawon nggih. Terutama Pak Supir ini kudu mudeng. Kapan harus mengungsi nanti? Nanti lokasi nanti ngomongin ya sekarang lokasi. Iya siap. Jadi nanti tak nganu. Acakan. Kita ada yang terus tak. Ya, siap.
Terima kasih.
bisa menjawab. Pak Mameng ini ya Pak ya. Ya. Jangan nalis lho, Bu. Engko melu ketarik ilang alise. Gue nek alise melu ilang, nek bali bengi malah tuyul jadi kan. Kritik untuk permainan ya. Ini hanya kritik untuk permainan, tidak kritik untuk ajaran semua ketika kan. Karena nanti pada nanti saya yakin pasti semua berubah. Dan ini hanya latihan kecil untuk memahami aja. Jadi ini kalau kritik kalau diterima ya. Kemudian yang tidak nampak sekali itu di sini malah saya itu melihat sanitasi. Sanitasi ini kemudian maksudnya saya tidak melihat bahwa nggih dari tim sanitasi kan kami sudah menyiapkan ABCD EFG seperti yang tadi lalu ini tadi tidak nampak maka kami cakap di sini nggih. Kemudian tadi untuk secara keseluruhan bagus saya tadi lihat peran ibu-ibu dari pendidikan karena kalau waktu-waktu ya mereka belum bergerak tapi kemudian ketika ada anak-anak mereka segera bergerak membuat data dan data itu tadi sudah cukup bagus. Kemudian untuk dari teman-teman apa tadi kesehatan juga sudah ada respon langsung dan ini saya rasa bagus pada siang hari ini dan saya rasa ke depan lebih bagus lagi semoga masyarakat tetap nanti akan mendampingi kembali ben review handphone ini sempurna kabeh jadi nanti bisa baca ketika jalan depan nanti akan semakin baik. Demikian untuk review pada siang hari ini. Sekali lagi aplaus untuk kalian semua. Keluar saya statement dan penutupan kami berikan kepada beliau Bapak David Jalok. Terima kasih. Matur suwun teman-teman semua. Kita acara dari pagi hingga pukul 1 kurang seperempat di jam saya. Alhamdulillah kita diberi keamanan. Ketika itu pembelajaran ada kekurangan, ada kesalahan, wajar. Itu bagian dari kita belajar. Jadi masih ada waktu, tadi ada bocoran dari Pak Kades bahwa nanti mungkin di bulan akhir Mei atau Juli itu pasti akan ada lagi dan itu partai besar. Jadi, wong iso mandang gedean. Tapi besok tidak perlu nasi pok Pak Kades, nasi bungkus saja. Jadi saya tadi juga sudah sempat komunikasi dengan dunia pendidikan, welcome beliau. Tapi mau matur sama pimpinan dulu harus nanti karena mereka putra didiknya itu SMP itu walaupun kelas 1 terus dapat kekurangan dibanding SD. Jadi mungkin misalnya nanti tinggal kekuatannya Pak Kades mau berapa minimal 50 beliau siap. Tapi mau matur Pak Kades dulu sehingga apa nanti betul-betul pas pelaksanaan nanti mungkin armadanya tidak seperti ini tadi. Jadi mungkin besok armadanya yo jedul terus. Jadi betul-betul hidupnya ini tadi karena memang senarti bisa kayak Rauno jedul bisa tersuwis kan gitu ya. Nanti tidak apa-apa tapi ini proses pembelajaran perlu ditingkatkan ya tapi paling tidak progres untuk hari ini sudah lumayan baik ya. Jadi yang lebih pokok lagi dari masing-masing seksi kudu mempelajari lagi apa sih tugasku sing wis tak lakoni tak tulis mongki wis padha to
ketika urun podo berarti ada yang kurang di diri penjenengan. Sebetulnya masing-masing seksi bisa evaluasi secara mandiri. Oh, aku iki wis tak tulis kok mau urun gak lakoni. Nah, itu yang harus diperbaiki dari penjenengan sehingga rankingnya itu nanti akan sesuai yang penjenengan tulis juga penjenengan lakoni. Nggih. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Tanpa kerjasama dari penjenengan atau semua pihak, mungkin pelaksanaan dari Rumah Jaka tidak akan terlaksana. Mungkin dari kegiatan pada pagi hingga siang hari ini, kami ingin mendengar apa mungkin kesan dan pesan yang pertama dari Pak Kades mewakili desa, yang kedua dari Rumah Zakat. Yeah. Monggo Pak Kades dulu. Setelah itu nanti Rumah Zakat kesan dan pesan dilaksanakannya kegiatan dari pagi sampai siang hari ini. Langsung saja dari untuk kesan saya. Ya memang tadi yang disampaikan dari diri itu memang sehingga nanti seksi latihan untuk tenang itu pasti akan nanti akan lebih baik untuk tenang di kompulsif dan sebagainya. Nah itu latihan tenang itu itu tapi menurut saya sudah bagus, sudah bisa sudah memakan pada posisinya ya harus koyok tenang, berarti kan itu sudah lumayan. Terus pesan saya gini, karena memang yang namanya perencanaan, yang namanya perencanaan itu pasti akan ada, pasti, cuma waktunya kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu cara menghadapinya, itu akan menimbulkan ketenangan tersendiri, orang kepanikan. Minimal Pak Parsudi sih pinggir jalan dan berlatih itu orang mau melayu, melihat itu melayu bisa. Kan paling tidak seperti itu. Bukannya dulu ada bencana orang-orang Arab lantai bisa dilakukan dirinya sendiri. Nah, nanti paling tidak kan itu ngerti. Oh ini tuh boleh lagi gak aman, rasa ketusuk, kok gak aman. Nah biar orang sing penting kabeh mengisi kabeh mikir boh mau di bola terkosan rawan panganan yo bingung seperti itu. Tapi saya berharap nek kita sudah tahu minimal kita ngerti ini bahaya apa. Lho kalau memang tidak, kita harus tetap tenang dan memberikan ketenangan pada masyarakat. Jadi ini harapan saya yang di sini tokoh-tokoh semua orang pala nanti teko ini pesan saya. Yang kedua juga kalau belajar dan belajar terus belajar. Sehingga apapun yang terjadi kita selalu siap. Masalah kalau nanti kadang-kadang saya mikir ini, sudah latihan-latihan ini harus geberan dulu. Ya sama warga itu kadang kita ini ambil waktu latihan ini berarti geber. Tapi itu polengan mulainya mau ribut. Polengan sopok-sopok itu salah geber kenapa. Padahal kita sebenarnya banyak menyiapkan. Sebetulnya apa yang kita harapkan? Sebenarnya kita paham. Paham kita tenang. Nah, tenang. Ya, beda namanya orang tenang. Itu terus belajar dan belajar itu perlu. Makanya kita akan mencoba tiap tahun kita anggarkan nanti. Karena apa? Kalau perlu terus, terus. Bahkan saya perlu juga gini. Dia kan udah ngomong oke. Jadi ketika terasa gengen itu sudah siap. Nah kenapa kadang orang bilang dia itu bukan MTS dan saya bukan karena MTS oleh orang enggak. Ini permasalahannya kita bisa menyiapkan diri kok harus menyusui itu Pak. Baik, nah terus gegernya TN kan udah ini baru pangan LGT. Berarti apa Pak Kades, ketika besok misalnya ada lagi dapur umum betul-betul difungsikan? Iya, nanti saya sepertinya seperti itu. Dapur umum ya bukan yang macam ya. Gue yang macam ya kayak mau musik aja. Kayak saya tak bergol, ngobrolin lagi. Kalau itu lah kompong. Itu kan biar-biar nyata loh. Jadi bukan-bukan ini, jadi saya benar-benar
cukup lemadang dulu tempe rumah gondor apa kok sebenarnya masak cepet itu yang apa no ngotong ibu nanti hanya kok ditumpi dulu kok mulai cepet biasanya itu yang digulih itu kok gulih kan seperti itu nanti ada apa aja nanti coba kita praktekin nanti yang dapur umum juga kita siapkan dan nanti PKK terus tinggi tinggi kan bisa bahkan nanti tim wisata pun harapan saya nanti oleh terjadi bencana kan di depan wisata kami itu piye itu harapan saya nanti ikut juga nanti kan perlu seperti itu karena kita berani mengundang uang berani terjadi risiko piye termasuk MTS kan berani ngubahin anak-anak uang kan terjadi geger ke piye itu seperti itu gitu boleh jadi itu juga piye nah ini kan dalam rangka seperti itu juga nah itu saya bahwa Pak Desa Pak Adus yang diwakil juga piye terjadi benar-benar itu nanti harapan saya seperti makanya kan belajar dan bisa ingin praktek ini sesuai prakteknya di seluruh masa itu nanti seperti itu lemadang jajah ke masa anaknya barang gue ke piye sebetulnya ngelamannya jajah itu piye rumah itu ya dikumpah anggaranya konsumsi ada yang tumpah ya, kalau tambahin kalau di jalan luya itu lagi nambah isang itu tumpah sama lagi dan kadang nanti itu bangku dan tumpah lagi gitu, dari lagi isang itu harus dicus tumpah di kuala saya bukan itu kok ya cukup 5 euro gitu kalau 5 euro aja kok juga cukup itu sih jalan itu ada papa kayaknya amang-amang nih kan jadi saya bisa saja dan bilang lebih minta maaf ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sambutannya pesan-pesannya dari pemerintah desa Boringan yang selanjutnya karena kita kehadiran relawan Nusantara pada hari ini dari pagi sampai sore ini masih di setia menemani kita semua untuk itu karena memang program ini dari Rumah Jaga kepada Mas Yenda Riana kami persilahkan untuk sambutannya sekedar untuk mengisi kesan-pesannya. Terima kasih dengan kesempatan dari kami mohon izin Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja yang kami hormati Perkom Kincap dan seperti jalannya yang kami hormati juga Pak Lurah beserta jalannya dan rekan-rekan semua di LPBD di Desa Polengan kesan yang diterima oleh kami karena ini ada programnya Bu Martini di kami punya dua Bapak Ibu di rumah zakat itu punya dua komunitas relawan yang satu adalah relawan inspirasi namanya yang bertugas dalam memberikan pemberdayaan masyarakat yang turun langsung di masyarakat temanya ada di pemberdayaan ekonomi kemudian ada pemberdayaan lansia dan seterusnya sampai ada desa tangguh bencana itu ada di relawan inspirasi. Salah satunya di sini ada Bu Martini yang selalu bekerjasama dengan kami di relawan Nusantara. Nah, di relawan Nusantara itu lebih kepada respon tugas kami, merespon dari perintahnya langsung dari teman-teman dari RI. Yang kami support adalah ya desa berdaya di bawah naungan rumah zakat itu sendiri. Nah, saat ini branding kami di Relawan Nusantara menggunakan nama Rumah Zakat Action atau RZA disingkat. Jadi kami kalau dalam perencanaan kami menggunakan nama itu. Meskipun nama kami saat ini ada di beda-beda seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah tepuk tangan untuk kita semua bersama. Luar biasa dengan alat seadanya, dengan perlengkapan seadanya, kita bisa bermain peran dengan harapan ilmu yang kita belajar ini tidak kita gunakan Bapak Ibu. Kok bisa? Ya harapan doa kita tidak terjadi kebencanaan, maka ilmu kita tidak kita
gunakan. Itu selalu kami mengingatkan agar kami kita belajar untuk selalu ilmu itu tidak kita gunakan terutama yang di kebencanaan itu. Kemudian tadi lebih banyak HR-nya itu lebih banyak sudah dari Pak UBG sudah mengaturkan lebih banyak ketimbang saya hadirkan. Salah satu poin salah satunya lagi adalah memang ada kehidupan baik kita ini simulasi termasuk sanggar terdahulu juga gugup bisa di apa namanya ditinjau oleh dari BBBD untuk melihat aksi bagaimana kami melaksanakan rekon itu sendiri seperti apa. Itu juga sama dengan terjadi dengan Bapak Ibu saat ini. Nah, apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan kemudian itu nanti kita lakukan, apa yang sudah dilakukan maka itu dituliskan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, pesan saya tidak harus menunggu Bapak Ibu untuk latihan model besar-besar ini, disitu sudah dianggarkan oleh Pak Lurah. Persepsi bisa Bapak Ibu untuk latihan. Persepsi contoh, mau saya terjauh, seksi transportasi bisa latihan secara mandiri. Kemudian yang DU, tadi DU bisa secara mandiri, seksi khusus DU latihannya. Gak usah yang besar-besar gini, cukup bisa sharing diskusi dan segala macam Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dari kami dan juga pesan dari konektor kami juga mau izin pamit karena memang posisinya kami banyak apa namanya teman-teman relawan tugasnya berbeda-beda dan kebetulan yang bisa bolos dari tempat kerja itu hanya saya yang menemani yang Bapak Ibu sekarang. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, nama panggilan saya banyak. Salah satunya adalah Yan Darian. Itu adalah nama panggilan akrab saya di teman-teman rumah sakit. Nama Yan Darian, nama lengkap saya adalah Putu Sahibrando. Saya asal dari Sumatera, Provinsi Bengkulu. Punya darah keturunan Bali. Jadi nama depan saya Putu. Seperti itu. Ibu dari kakek dari ibu saya itu orang Bali. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Diana atau relawan Nusantara. Mudah-mudahan nanti kedepannya karena ini dengan bekerjasama dengan Rumah Jakat akan nilai positif bagi jenengan juga pemerintah Desa Polingan juga keberadaan BBBD di Kabupaten Magelang ya Pak MBD. Untuk itu apresiasi dan terima kasih untuk semuanya. Untuk yang selanjutnya karena sebenarnya kita mengundang dari Kepala KUA Kecamatan Sumbung untuk menutup acara pada siang hari ini karena beliau ada halangan makanya izin. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Kepala Desa Polingan untuk menutup kegiatan simulasi kebencanaan pada hari ini. Terima kasih Pak Kades Mulu. Terima kasih semuanya. Mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berakhirnya kegiatan ini, marilah kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sugeng kondur, mugi rahayu ingkang pinanggih.